Oke, sekarang lu matkan bawang putih. Besar-besarnya tuh lu matkan terus. Masukkan. Ada berapa tadi nih? Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ulas, 9 ulas bawang putih. Halia tadi berapa iris? 5. 5 iris Halia, 9 ulas bawang putih. Kira macam bawang putih ni untuk satu satu potong ikan tu 3 ulas. Oh, untuk satu fillet tu 3 ulas. Kira macam tu lah equation dia. Double. Satu fillet ikan tadi 3 ulas. Sebab kami ada 3 fillet Norwegian fjord trout tadi, ada 3 fillet, so letak 9 ulas bawang putih. Okay, lumatkan. Ini cara orang lain saya tak tahu. Ni cara kami eksperimen untuk buat umai paling mewah di dunia. Okay, teruskan melumat. Okay, apa tujuan kita letak halia dengan bawang putih ni? Apalah. Sila ceritakan chef kita ni. Dia masakkan ikan tu lah dengan aroma-aroma aromatik. Halia dengan bawang putih ni kan panas. Nanti ikan kita cepat masak. Walaupun tak guna api. Tu rahsia dia. Kita masak umai ni tak guna api. Tapi kita guna bahan-bahan. Kita masak panas. Guna bahan-bahan ni. Bahan-bahan ni bila campur ni asid-asid keluar kemikal daripada bawang putih dari halia ni, benda itulah yang akan memasakkan Norwegian fjord trout kita nanti. Belik-belik ni dah. Untuk membentuk umai. Jadi umai dia sedap. Rempah-rempah ni semua akan meresap ke dalam umai itu nanti. Okey.